Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendri Tani. Nah, bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan saya doakan bagi sahabat tani yang sudah subscribe, semoga rezekinya berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 3. Nah, nanti saya tunjukkan nih bagaimana perkembangan tanaman padi saya di lahan 3 ya sahabat tani. Padi impari 32 yang perawatannya sangat minim sekali ya. Jadi sangat minim sekali. Hanya saya lakukan penyemprotan 2 kali. Dan sekarang ini nanti rencana sih sekali lagi kita akan lakukan penyemprotan. Nah ini sahabat tani, padinya ini untuk benihnya, bibitnya kemarin saya minta ya, jadi kayak gini kondisinya. Oke, padi saya ini daunnya ini hijau terus, jadi kental setengah untuk lahan 1/4 hektar. Oh, luas lahannya 1/2 hektar ya. Cuman ini yang saya kasih pupuk organiknya cuman 1/4 hektar. Nah, sahabat tani kita lihat perbandingannya. Ini padi saya, ini malainya udah kuning ya. Cuman nggak tahu kenapa kok hijau terus daunnya. Dan ini punya om saya, sama padi impari. Padinya sudah kuning dan termasuk daunnya juga. Nah, teman saya ini sudah mulai kuning dan daunnya masih sangat hijau. Nah inilah perbedaannya, mungkin karena efek saya menggunakan pupuk organik ya sahabat tani. Dan pupuk organik yang saya gunakan itu Tabur ya. Mungkin saya rasa pupuknya sangat efektif sekali ya, jadi nanti musim depan kita mau pakai lagi organik ya. Dan ini habis ada penggalian spator, jadi ya kayak gini jalannya, harusnya kayak gitu jalannya rapi. Jadi nanti ini kita lakukan gotong royong lagi ya, jadi kita gotong royong untuk memperbaiki jalan-jalan yang kurang mantap ya. Oke sahabat tani, kita lihat nih padi saya di lahan 3. Nah ini sahabat tani ya, perkembangan tanaman padi impari 32 di lahan 3 saya ya, seperti ini kondisinya. Alhamdulillah ya, ada yang tinggi ada yang pendek ya, cuman ada yang tinggi-tinggi kayak gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah karena kemarin tuh bibitnya saya minta ya, jadi ya apa adanya ya. Tapi alhamdulillah untuk perkembangannya cukup bagus, meskipun ada serangan jamur patah leher. Karena untuk musim ini memang untuk di wilayah saya ini serangan patah leher sangat luar biasa ya. Bahkan nanti sahabat tani bisa lihat di tanaman padi ginja saya, padi M70D, itu memang terjadi serangan patah leher yang cukup mengkhawatirkan. Nah, nanti kita coba kesana, kita coba video bagaimana perkembangan tanaman padi M70D. Nah kalau ini padi impari 32 saya ini usia mungkin udah kisaran 80 hari ya, 80 harian ya, saya lupa, nanti saya ada di kalender ya sahabat tani. Nah coba kita lihat untuk malai ini yang masih hijau kayak gini. Kalau ini bukan impari, ini nggak tahu padi apa ini. Kalau yang impari seperti ini. Nah ini impari ini, kayak gini impari. Yang patah leher ini seperti ini. Nih patah leher ya. Padahal ini sudah kita lakukan penyemprotan ya kemarin tuh, fungisida dengan dosis tinggi ya. Cuman masih terjadi juga serangan patah leher. Ya mungkin rezekinya sampai sini. Cuma nanti kita akan lakukan aplikasi sekali lagi ya, penyemprotan fungisida. Semoga hasilnya tetap bisa lebih maksimal. Yang jelas kita tetap berdoa, ikhtiar dan berdoa. Nah gitu ya sahabat tani. Tapi alhamdulillah ya, untuk tempat saya ini tidak ada serangan hama tikus. Nih tempat om saya ada serangan hama tikus. Dan ini sawah saya yang saya sekolahkan ada serangan hama tikus.
Nah ini sawah saya sampai situ sahabat tani, sampai ujung situ. Yang nah ujung sini tuh. Coba kita ke sana ya. Ambil jalan, menikmati suasana sore hari. Nah ini ya, ini batasnya nih, ini 1/4 hektar dari sini ke situ yang hijau ini 1/4 hektar, dari sini ke sini 1/4 hektar. Nah ini nanti kita ambil ya sekolahnya. Saya rasa sudah cukup ya, saya sekolahkan setahun ya sahabat tani. Nanti kita ambil lagi, semoga dia lebih pintar dan hasilnya bisa lebih maksimal. Kalau dilihat sih kayaknya lebaran yang sini ya, itu agak sempit. Oke sahabat tani, sampai sini ya. Ini kondisi tanaman padi di lahan 3 saya, padi Impari 32, campur-campur ini. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Hendri Tani. Nanti kita akan lebih rutin lagi mengupload video-video terbaru di channel YouTube Hendri Tani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.